Alvi Noviardi berusia 57 tahun, seorang guru honorer asal Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, kembali viral usai video dirinya memulung selepas mengajar beredar di media sosial. Pria parubaya itu telah mengabdikan dirinya selama 38 tahun sebagai guru honorer. Alvi merupakan guru ilmu pengetahuan sosial di Madrasah Sanawiyah di Mangkalaya, Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Biasanya, selesai mengajar, Alvi seringkali membawa karung untuk mengumpulkan barang bekas, seperti botol plastik, kardus, besi, hingga tembaga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, usai video memulungnya viral, Alvi banyak dibantu oleh orang-orang dermawan. Salah satunya, baru-baru ini Alvi bertemu Kapolres Cimahi pada Senin 7 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Alvi dihadiahi modal usaha dan umroh yang akan dilaksanakan pada awal November 2024. Menerima hadiah tersebut, Alvi pun merasa campur aduk antara sedih dan juga bahagia. Bapak, tapi rajin ibadahnya? Oh, rajin. Hah? Rajin, Pak. Rajin? Ya, rajin. Mau ke Mekah nggak? Mau. Kalau gitu saya berangkatkan Bapak ke. Amin. Bapak. Ya, mau? Mau, ya, mau. Ya, tapi yang mau. Amin. Sehat. Amin. Ya, terima kasih, Pak. Sehat. Sehat. Sehat ya. Yang penting doakan aja dia. Iya, sami. Ya.